Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Pemirsa pengajian Ramadan Fakultas Dakwah yang saya banggakan dan saya muliakan Tema yang kita bicarakan tentang keutamaan sholat tarawih Salat Tarawih ini merupakan kekhususan ciri khas dari bulan Ramadan karena Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sarana untuk diampuni segala dosa-dosa kita. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu taqaddama min dzambi." Dan hadis yang lain man qama ramadhana imanan ma Dari dua hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa bulan Ramadan siang harinya untuk kita berpuasa dan malam harinya untuk kita melaksanakan qiyam Ramadan atau salat taraweh yang dikenal. Dua ibadah ini memiliki keutamaan yang diberikan oleh Baginda Rasul sallallahu alaihi yaitu sebagai sarana untuk kita bersihkan diri kita dari segala dosa, untuk kita hadirkan pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hingga kita mendapatkan ampunan yang dijanjikan bagi kita. Sehingga dari kalimat toraweh itu adalah jamak dari tarwihah dan tarwihah itu adalah rahah, yaitu suatu bentuk kata yang diartikan tempat kita mengistirahatkan diri kita. Dan para ulama memang dalam sunnah melaksanakan tarawah itu setelah empat rakaat ada jedah, ada waktu untuk rehat dengan bertahlil, bertasbih, bertahmid, serta berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentu keutamaan kita melaksanakan sholat tarawih ini dalam pandangan para ulama mazhab itu terlihat di antara empat mazhab yang ada ya, misalnya mazhab Hanafi itu menganggap bahwa sholat tarawih itu adalah fardu atau sunnah muakkad dan berjamaahnya adalah fardu kifayah. Begitu juga mazhab Hambali itu mengatakan bahwa sholat terawih memang hukumnya sunnah. Tapi sholat berjamaah itu dikatakan ini adalah wajib. Namun mazhab yang paling banyak di negeri kita yaitu mazhab syafi'i. Itu mengatakan bahwa sholat terawih itu hukumnya sama dengan sunat, sunan rawatib atau sunnah yang dianjurkan. Dan bagi kita kalau mau melaksanakan dengan sholat terawih sendiri itu lebih afdol menurut pandangan Imam Syafi'i daripada berjamaah. Begitu juga pandangan Imam Malik. Kenapa sholat terawih itu sendiri menurut pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i karena Rasul SAW lebih banyak mengerjakan sholat terawih pada masa hidup beliau itu dengan sendiri dan hanya tiga malam dalam riwayat yang mengatakan dua malam rasulullah saw berjamaah Dikhawatir akan diwajibkan oleh allah maka rasulullah saw melakukan sholat sendiri dan pada masa khalifah umar bin khattab radhiyallahu anhu baru ya, dikumpulkan para sahabat untuk melaksanakan sholat taraweh berjamaah ini dalam bacaan satu imam di masjid dan inilah yang dikatakan semacam istihad para sahabat dan istihad sahabat ini menjadi sunnah untuk kita amalkan. Atau dalam bahasa kaidah fikihnya biasanya amal sahabah. Apa yang diputuskan oleh Imam atau Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini menjadi semacam dalil dasar untuk kita melaksanakannya. Pemirsa yang saya banggakan, bagi kita semua di bulan Ramadan tidak akan sempurna menikmati jamuan yang Allah berikan untuk roh kita, kalau kita tidak melakukan sholat terawih di malamnya, karena siang hari dengan puasa kita menikmati bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fasilitas menggugurkan dosa-dosa kita, dan tentu di malam hari Allah juga masih sayang kepada kita dengan menyediakan sarana, yaitu dengan melaksanakan sekian Ramadan atau sholat terawih, ataupun bisa juga sholat-sholat yang lain di mana semua bentuk sholat yang disunahkan ini bagi kita di bulan Ramadan khususnya di malam hari adalah sarana yang paling baik untuk kita galakan. Bahkan dalam ungkapan para ulama mengatakan para malaikat itu merasa dirinya kurang dibandingkan manusia-manusia yang beribadah di bulan Ramadan. Sehingga mereka minta izin kepada Allah untuk turun menyertai semua manusia-manusia yang sedang melaksanakan kiam Ramadan di malam hari dan melaksanakan siam Ramadan di siang hari. Kalau dalam ungkapan ini digambarkan oleh para ulama bagaimana puasa itu teristimewa di hadapan para malaikat, di hadapan orang yang apa makhluk Allah yang tidak pernah berbuat dosa. Nah sehingga kita kaum muslimin dan muslimat, so'imin so'imat yang kami muliakan, dengan datangnya Ramadan ini, sesungguhnya adalah kesempatan untuk kita naikkan derajat kita agar kita mendapatkan berkat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kesempatan untuk kita gugurkan segala dosa-dosa kita, dan kita juga menjadikan momen Ramadan itu adalah terminal untuk kita, gapai namanya pertobatan, yang nasuha pertobatan yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, pertobatan yang mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah indahnya bagi kita yang selalu melaksanakan kiam Ramadan. Tentu juga bukan hanya salat yang kita lakukan di bulan Ramadan, namun tidak kalah penting juga kita menghadirkan tilawatul Quran atau mudarasatul Quran Kenapa di selah kita melaksanakan sholat tarawih ini kita tadarus Al-Quran karena Allah mengutus malaikat Jibril ketika Rasulullah SAW hidup untuk melakukan mudara satu quran terhadap wahyu-wahyu yang telah diterima oleh Rasulullah SAW. Dan inilah asal muasal kenapa di bulan Ramadan itu selain melaksanakan qiyam di malam harinya kita juga dianjurkan untuk memperbanyak bacaan kiraatil Quran karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh malaikat Jibril untuk melakukan mudarasatul Quran. Terakhir tentu kita juga titipkan munajat kita, doa kita di dalam bulan Ramadan ini karena Allah Subhanahu wa taala jadikan doa orang-orang yang berpuasa itu mustajab. Mustajab artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mustajab artinya Menjadi deposito kelak untuk kita temukan doa kita di hadapan Allah di hari kiamat, dan mustajab juga artinya sesuai apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mungkin kita bisa dapatkan keutamaan melaksanakan sholat terawih di bulan Ramadan dengan menghadirkan keikhlasan hati kita dalam berpuasa dan juga melaksanakan kiam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallah wa yakum Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.